Hey guys, jumpa lagi dalam channel aku. So, aku dah dekat 2 bulan aku tak upload video. So, hari ni baru aku dapat upload oleh kerana adalah masalah-masalah yang aku tak dapat elakkan. So, dah lepas 2 bulan, ni adalah video aku yang aku buat lepas 2 bulan. Okay. So ni adalah entry grade yang nombor 2 selepas entry grade Kamen Rider 01 Shining Hopper. Okey. Kamen Rider 01. Okey. Korang boleh tengok video yang sebelum ni. Okay. Ya, aku dah upload 2 bulan yang lepas. So, lepas 2 bulan aku upload video ni. So, ini adalah siri yang nombor 2. Ini adalah Super Saiyan Son Goku. Okay. Son Goku. Siapa tak tahu dengan Son Goku kan? Dragon Ball. Tak patut kita orang tak pernah tengok cerita kartun Dragon Ball. Okay. Ini adalah Super Saiyan yang ketiga selesaiku. Yang biru. Rambut biru. So, ini adalah siri nombor 2. So, kita orang boleh tengok kat sini. Nombor 2, 02. Okay. Dia sesuai untuk 6 tahun ke atas. Okay. Dan dia ada 384. Tak perlu pen, tak perlu tools. So, kita orang boleh snap fit. Kita orang boleh snap daripada dia punya runner tu je. Pakai tangan dia tarik. Okay. Jom kita tengok. Jom kita unboxing. Manual yang biasa. Tengok manual dulu. Manual pun macam HG jugalah. Manual simple. Body, right arm, left arm, dan belakang ni lower body, right leg, then left leg. Siap. Okay, ada stiker tu, stiker dekat baju ni. Okay, stiker dekat baju ni je. Mata tak ada lah, mata ni aku rasa ni mata ni. Dia tak ada stiker untuk mata tak ada. Okay. Okay, ada berapa, dia ada berapa runner? Dia ada berapa runner? Dia ada 1, 2, 3, 4 4 runner. Okay, kita buka. B1, B2, B1, B1, B2, ni mana A, ni A1 dan A2, okay. Dia ada runner, stiker ni, stiker dia, stiker yang dekat baju ni. Okay, selanjutnya, lepas ni aku nak build sekejap. So ni tak ambil masa yang lama, tak sampai sejam pun. Okay. So tunggu je lah. Okay. Okay, bye.
siap sudah. Aku pasang integrate yang nombor 2 ni. San Goku. San Goku lah. Simple lah. Simple. Okay. Dan menarik juga lah. Okay. Fokus. So ni je runner yang tinggal. Habis. Memang satu part pun tak ada tinggal. Stiker-stiker sekali pun licin. Okay. Kita tengok feature. So feature dia ni memang tak ada mover lah. Memang dah stay macam dia punya posing macam ni. So semua memang tak boleh mover. Untuk display memang cantik lah. Okay. Dia punya material memang nice lah. Stiker okay. Tahu lah orang Bandai memang perfect ni. So dia tak perlukan stiker dia. Terus ada part dia kat sini. Tengok bahagian mata semua. Memang nice lah. Memang cantik. Okay. Memang nice. Tapi dia, tu lah, dia tak boleh movable. Okay. Tak boleh ada pergerakan lah. Sebab dia dah memang posing. Memang dah mati macam tu kan. Okay. Kaki pun semua tak bergerak. Untuk posing macam cantik lah. Display. Okay. So dia ada timbangan stand untuk kaki. Untuk dia lebih stable lah. Pasang belakang ni. Pasang sini. Macam tu. Untuk dia lebih stable lah. So tak akan tumbang apa. Kan. Tapi kalau aku letak double tap sikit sini. Double tap. So dia akan lebih kukuh. Okay. So memang nice. So, kalau korang nak, korang boleh dapatkan. Online je. Sekarang semua banyak online. Okay. Okay. Memang nice lah. Okay. Itu saja untuk review integrate yang nombor 2 kali ni. So lepas ni mungkin aku akan review untuk yang nombor 3 ni pula. Lepas ni. So tolong tunggu video aku lepas ni. Selepas ni. Yang ni adalah nombor 3. Ini adalah kawan kepada Goku ataupun musuh. Mula-mula musuh so jadi kawan. Okay. Sampai jadi tak. Okay. Kita nantikan video aku seterusnya. Okay. So sampai di sini saja. Okay. Boleh tolong ku subscribe, like. Kalau korang suka video ni boleh share. Tak suka pun boleh share. Terpulang korang lah. Okay. So okay lah. Bye. Ciao.